Wah, seru sekali nih naik robot transformer ini. Aku bisa terbang. Yeay. Waduh, lihat tuh Bapak Mkidi. Anak Ultraman si Taro itu suka banget dah mainan robot transformer. Iya tuh, dia nggak mau pulang. Padahal udah dicariin sama Ultraman cantik. Pak. Iya Bapak Mkidi. Taro, waktunya pulang yuk ke istana. Kau dicariin nih sama ibumu. Hah, aku nggak mau pulang Kak Mail. Aku mau bermain-main sama robot transformer ini. Aduh, pulang dulu lah. Kita udah 3 hari di sini. Gak mau, pasti aku nanti dimarahin. Aduh, gak apa-apa. Ayo, turun dulu. Waduh, si Taro itu gimana sih? Masa gak mau pulang? Jadi anak durhaka dia. Ayo Taro, waktunya pulang. Halo pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Ultraman, Upin, dan Ipin. Ya pemirsa, hari ini kita harus mengajak si Taro nih pulang ke istana Ultraman. Udah 3 hari nih dia nggak pulang-pulang. Nanti kita semua bisa dimarahin sama Ultraman Dena. Taro, ayolah Taro turun. Jangan naik robot transformer terus. Gak mau Kak Mail, aku mainan terus sama robot ini. Ya ampun Taro, masih gak mau turun. Ultraman Upin-Ipin, gimana nih biar dia mau turun? Ya udahlah Kak Mail, kita rusak aja tuh robotnya. Hah? Kita rusak? Iyalah, salahnya sendiri dia gak mau pulang. Oke. Kita tabrak dah robotnya itu pakai mobil Johnson. Oke, akan kutabrak aja. Gaya amat nih Optimus Prime. Sekarang dia punya sayap. Waduh, akan ditabrak di pemirsa sama mobil Johnson ini ya. Gimana kocak? Awas hati-hati. Mobil Johnson ini iri ya, karena Optimus Prime itu sekarang udah punya sayap, bisa terbang woy. Sedangkan si Johnson ini gak bisa. Ayo naik. Udah, gak cukup. Upin, gak usah naik ya. Awas Gusion. Jangan tabrak lah, nanti rusak robotku. Hahaha, akan kutabrak. Kau cepat turun Taro. Waduh, mengerikan sekali pemirsa. Gimana dah, nanti kalau ditabrak hancur nih robotnya. 1, 2, 3. Jatuh kocak. Ya ampun. Ya ampun, ditembak. Ngamuk. Aduh, ya ampun, tabrak lagi aja. Loh, Bapak mungkin ini kelengker kocak. Aduh, sakit nih. Udah, jangan ditabrak lagi. Ampun. Ayo kita pulang. Ya, gitulah Taro. Kita akan pulang dulu ya, biar kau nggak dimarahin. Lihat nih pemirsa, ditembakin sampai kayak gini dah. Tapi kuat nih mobil Johnson. Kau nggak apa-apa kan Johnson? Ya nggak apa-apa lah. Aku kebal, ditembak terus. Widih, gaya amat nih si Johnson pemirsa. Ditembakin sama Transformer ya tadi. Tapi nggak apa-apa woy. Bentar-bentar, kita lihat dulu nih keadaannya Bapak Mkidi. Astagfirullah, dia tadi kena tembak ya. Bapak Mkidi. Ya ampun. Kasihan amat nih Bapak Mkidi. Lihat tuh pemirsa, giginya kelihatan tonggosnya woy. Aduh, Bapak Mkidi, kau gak apa-apa kan? Aduh sakit nih. Tapi gak apa-apa kok. Bangunlah Bapak Mkidi, kau itu harus kuat. Iya bentar. Kasihan amat nih. Optimus Prime, kau bisa berubah gak jadi mobil? Sekarang aku sudah diperbaiki. Aku bisa berubah jadi mobil. Oke siap, kita akan pergi nih ke Kutub Utara, balik ke Istana Ultraman lagi. Oke, aku akan berubah dulu menjadi mobil. Wow, keren nih. Meskipun jadi mobil, tapi masih ada sayapnya. Mungkin bisa terbang nih. Wah, iya nih, keren sekali dah. Optimus Prime-nya. Ayolah, waktunya kita naik Kak Mail. Iya, tapi lihat tuh, si Bapak Mkidi masih kelengar.
Bapak Mukidi Klenger. Aduh, Bapak Mukidi, ayo bangunlah. Ah, masa Klenger sih? Kau kan kuat, Bapak Mukidi. Haduh, si Bapak Mukidi ini kelamaan pemirsa. Ah, okelah, kita seret aja ya. Kita masukkan ke dalam Optimus Prime. Kenapa nyeretnya kejam banget kayak gini, woi? Pak, kepalanya Bapak Mukidi hadap ke bawah tuh. Nyongsop di tanah, kocak. Ya ampun, Upin. Santai, Upin. Aduh, Upin gimana sih nih? Kita taruh di mana nih pemirsa? Di belakang aja dah. Lihat tuh, kasian amat tuh mukanya Bapak Mukidi. Oke. Sip, mantap. Ntar kita puterin dulu. Aduh, sama aja nyiksa nih kalau kayak gini. Bapak Mukidi, maafkan Ultraman Upin ya. Yang penting tujuannya nolongin pemirsa. Udahlah, kita taruh di sini. Kasian woi. Aduh, Upin. Sakit nih. Ya ampun, kasian amat. Ultraman Upin Ipin dan Taro, naik ke mobil Optimus Prime ini ya. Aku akan naik mobil Johnson nih. Siap Kak Mail, hati-hati. Oke, siap. A few moments later. Yoi pemirsa, waktunya kita pergi ke Kutub Utara. Kembali ke markas Ultraman. Ayo bocil. Bentar, kita tunggu dulu nih mobil Johnsonnya. Aduh, ayo yuk cepat-cepat. Kita bakal keluar dulu ya dari bandara ini pemirsa. Awas hati-hati. Mobil Optimus ini sekarang ada sayapnya juga. Tapi bisa terbang gak nih woy? Nanti kita akan coba ya. Awas pelan-pelan. Ya pun. Gerbangnya kecil amat nih. Bisa gak? Si Taro nabrak kocak. Udah kita coba dulu. Gak apa nabrak. Oh, nembus nih pemirsa. Widih, mantap. Loh, Taro. Si Taro jatuh. Taro. Sini Taro. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi. Maaf woy, tadi ada kisruh dikit. Aduh. Oke sip, awas, hati-hati. Taro, jangan sampai jatuh lagi ya. Ayo Johnson, cepat. Kita harus cepat nih, menuju ke Kutub Utara. Biar nanti gak kemalaman sampai sananya. Yuk, kita agak ngebut lah. Ultraman Upin Ipin, aku takut nih bertemu mamaku. Pasti nanti dimarahin. Salahmu sendirilah, gak pernah pulang. Mainan terus. Ya sudahlah, aku harus berani. Kan aku Ultraman, gak boleh menakut. Pak, widih, berani woy. Oke, dari sini kita belok kanan, pelan-pelan, santai. Oke, sip. Ya, kita akan sampai di Istana Ultraman. Widih, mantap jiwa. Miring-miring gini woy. Ya ampun, ngedrift dah. Halo ibu. Halo. Haduh Taro anakku, kau di mana aja sih? Aku mainan robot nih. Haduh, kalau mainan jangan jauh-jauh lah. Papamu Ultraman Dena nyariin nih. Hah? Papa nyariin aku? Iyalah, kau itu gimana sih? Udah gak pernah sekolah, main aja terus. Iyalah mama, aku gak mau sekolah. Aku pengen mainan. Udahlah, besok kau sekolah ya. Mainanmu semuanya aku sita. Jangan mama, jangan. Masa disita sih? Jangan disita lah. Aku benci mama. Udah gak apa-apa, besok aku sita nih semua robotmu. Pokoknya kamu sekarang harus belajar, biar kamu jadi anak yang pintar. Aku gak mau. Mama jahat, gak sayang aku. Taro, jangan bilang begitulah. Aduh, kau itu jadi anak durhaka kalau berani melawan mamamu. Iyalah, aku berani. Aku marah nih, mainanku disita. Waduh, kau itu Taro, berani melawan mama ya. Iyalah mama, aku berani. Ya ampun, si Taro gimana sih? Cuman gara-gara mainan robot Optimus Prime One. Jadi berani nih melawan orang tuanya sendiri. Jangan ditiru ya. Taro, udahlah. Jangan marah-marah Taro. Enggak apa-apa Kak Mail. Aku udah kesel sama mamaku sendiri.
Waduh, bahaya nih Kak Mail. Lihat tuh, mereka mau bertarung kayaknya. Iya Ultraman Upin, cobalah kau lihat ke sana. Oke, siap. Johnson, ayo ikut aku. Nah, kita harus mencegah Ultraman cantik itu. Ha, mau bertarung sama anaknya sendiri. Aduh. Nah, Ipin cepet naiklah. Waduh, mengerikan sekali nih pemirsa. Ultraman cantik akan melawan anak Ultramannya sendiri, woi. Aduh. Si Taro juga berani lagi. Ah, anak durhaka dah pemirsa. Jangan ditirukan ya. Ah. Ultraman cantik, udahlah jangan lawan anakmu. Hah? Udah, tenang aja. Akan kuberi pelajaran nih si Taro, biar dia kapok. Waduh, masa dengan bertarung gini sih? Jangan bertarung lah, kasihan. Hah? Ayo Mama, kita bertarung aja. Aku lebih kuat dari Mama. Wow, ganas sekali nih pemirsa. Ditonjok dah si Taro sama Ultraman cantik. Widih, kita lihat pertarungan ini pemirsa. Ibu dan anak, woi. Ya ampun, ganas sekali dah serangannya Ultraman cantik. Ah, kayaknya menang nih Ultraman cantik. Lihat tuh. Wow, mantap jiwa. Udah Taro, jangan dilawan Taro. Ibumu itu sangat kuat sekali. Nanti kau bisa meninggal. Ah, jatuh lagi. Ayo serang. Ya ampun, ganas sekali dah nih. Wow, si Taro balas dendam nih pemirsa. Awasan, hati-hati. Ah, pertarungan antar Ultraman, woi. Wow, lihat tuh pemirsa, sampai jatuh kocak. Aduh, sakit nih Mama. Mama kejam sekali. Pertarungan masih berlanjut pemirsa. Ah, Taro nggak kapok-kapok nih. Masih berani melawan mawanya sendiri. Pak. Awas, hati-hati Ultraman cantik. Nah, Taro udahlah. Jangan lawan ibumu sendiri. Kau durhaka. Aduh, si Taro ini susah dibilangin. Emang begitu dah anaknya. Nah, awas. Wow, mengerikan sekali nih pertarungannya pemirsa. Ayo, ayo. Semoga aja Ultraman cantik yang menang ya. Wah, mantap jiwa ditojo. Ah, kena lagi si Taro. Aduh, aduh. Apa woi, nonjok apa? Kelewat kocak. Mental pemirsa. Ya ampun, di mana dia? Oh, ditonjok lagi sampai jatuh. Widih. Wah, ya ampun, kayaknya si Taro akan kalah nih. Ah, mantap jiwa. A few moments later. Aduh Mama, sakit nih. Ampun, aku gak berani melawan Mama lagi. Hahaha, salahmu sendiri. Makanya jadi anak jangan durhaka lah. Iya Mama, aku gak akan berani melawan Mama. Oh, kita lihat nih pemirsa, si Taro kelenger. Ah, diserang terus sama Ultraman cantik. Lihat nih, sekarang dia lagi juget-juget pemirsa. Ngapain dah nih? Ah, Ultraman cantik, ngapain sih joget-joget terus? Iyalah, aku joget untuk mengisi tenaga. Oh, untuk mengisi tenaga ya? Ah, makanya suka joget terus. Ah, Taro, udah ya, jangan melawan mamamu lagi. Iya, Kak Upin, aku minta maaf. Iya, minta maaf nih pemirsa. Semoga aja si Taro jadi anak yang baik. Gak berani melawan orang tua lagi ya. Dan contoh nih pemirsa. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.